belajar bersama Bu Muti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Alhamdulillah hari ini kita belajar matematika lagi ya Masih dengan perkalian tapi kita sekarang perkaliannya Perkalian soal cerita Oke di sini Bu Muti Uh, ambil materi dari buku paket halaman 59 teman-teman boleh uh, dibuka buku paketnya ya kita belajar bersama-sama Oke okay. Di sini bumutnya akan bacakan terlebih dahulu ayam sangat bermanfaat bagi manusia. telur daging kulit dan bulu adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya. Ayam ayam Beni tinggal di kandang belakang rumah. Beni memiliki 10 anak-anak ayam. Beni ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Beni memasukkan dua ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kedua, Beni kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi lima ekor. Bagaimana cara pengerjaannya? Disimak terus ya. Nah, ini cara pertama Beni. Ya, Beni di sini menyediakan dua, lima kandang. Ya, anggap anggap kotak ini adalah kandangnya. Satu, dua, 3, 4, 5 5 kotak atau 5 kandang Setiap kotak atau setiap kandang Semuanya isinya sama Berapa-berapa? 2, 2 Berarti penulisan lambang bilangannya Atau penulisan perkaliannya adalah 5 dikali 2 Wah, Lima ini sebagai kandangnya atau Bu Muti sebut sebagai wadahnya Wadah itu tempat ya teman-teman Nah limanya itu sebagai wadahnya Duanya ini dua anak ayamnya dua itu sebagai isi Isi dari wadahnya isi dari kotaknya ya setiap kotak atau setiap wadah ini kan terdiri dari dua 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 berarti kalau ada gambar seperti ini ditanya bagaimana bentuk perkaliannya maka dihitung dulu wadahnya ada berapa satu dua tiga empat lima berarti tulis lima dikali isinya berapa masing-masing wadah satu dua satu dua 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 berarti lima dikali dua sama dengan berapa lima kali dua sepuluh betul ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh oke very good lanjut uh, ini cara keduanya cara kedua benny oke okay. cara kedua benny B kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor satu dua tiga empat lima satu dua tiga empat lima tapi karena digabung wadahnya atau kandangnya jadi berkurang jadi cuman berapa kandangnya hanya dua satu dua ya wadahnya hanya dua berarti bagaimana penulisan lambang bilangannya atau bagaimana bentuk perkaliannya berarti ini bagian depan adalah untuk wadah atau tempat bagian belakangnya itu untuk isi tempatnya ada berapa kotaknya ada berapa wadahnya ada berapa ada dua satu dua, paham tuh? Nah, isinya berapa? masing-masing kotak atau masing-masing wadah isinya ada berapa? satu, dua, tiga, empat, lima, ini juga lima. berarti dua dikali lima hasilnya berapa? masih sama sepuluh. oke, jadi tuh ada jadinya. jadi Lima dikali dua hasilnya itu sama dengan dua kali lima. Fahim tuh, Fahimna ya, jadi lima kali dua hasilnya itu sama dengan dua kali lima. Hanya caranya saja yang berbeda. Oke. Okay. Kalau 5 kali 2 berarti wadahnya ada 5, isinya masing-masing 2. -masing Kalau 2 kali 5 wadahnya hanya 2, tapi isinya masing-masing 5. -masing gitu ya, pahim tuh? Pahim nah, oke. Okay. Satu lagi Bu Muti jelaskan, ini ayam dewasa, tadi ayam kecil-kecil ya. Nah ini yang A Wadahnya ada berapa atau kotaknya ada berapa? Ada dua, satu, dua, ya. Berarti di sini wadahnya ada dua. Satu wadah atau satu kotak terdiri dari berapa ayam dewasa? Kita hitung satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Yang satunya lagi satu, dua, tiga, empat, lima, enam.

las very good ya jadi setiap kotak itu jumlahnya harus sama jumlah ayamnya harus sama nggak boleh uh, lebih banyak atau lebih sedikit oke okay? nah yang b ya kebalikannya ini wadahnya ada berapa atau kotaknya ada berapa satu dua tiga empat lima Eh? 6 Kotaknya atau wadahnya ada 6 Isi setiap kotaknya berapa? 2, 2, 2, 2, 2, 2 Berarti 6 sebagai wadah Wadahnya ada 6 Setiap wadah isinya ada 2 Berarti 6 dikali 2

Bagus Nah kalau sudah paham teman-teman Silahkan mencoba nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Dan nomor 4 Oke Sekarang e, Bumutnya akan Beralih ke halaman berikutnya Ini teman-teman isinya nanti dulu ya Simak dulu videonya sampai habis Oke Halaman berikutnya Halaman 78. Teman-teman buka ya halaman 78. Di sini. Nomor 1. Ayam-ayam Beni ada yang bertelur. Hari ini Beni mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Jika telur ia simpan pada lima kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Berapa ya kira-kira? Coba. Berarti cara mengisinya seperti ini. Ini kan ada 20 telur. Kita isi masing-masing ya. Satu-satu dulu. Satu, dua, tiga,

ini setiap kotak harus sama ya jumlah telurnya ya. Berapa setiap kotak telurnya ada berapa? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ini 4 ini 4. Sudah sama semuanya? Sudah sama ya. Berarti jika telur disimpan pada 5 kotak maka setiap kotak berisi berapa telur? Ini ada berapa? Empat. Ini juga empat, 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 empat. Berarti setiap kotak berisi empat butir telur. Gitu ya. Lalu kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan berapa kali berapa hasilnya berapa. Kira-kira ditulisnya bagaimana nih? Ingat, bagian depan adalah untuk wadah, wadah, atau tempat, atau kandang. Ini isi ya, ini jumlahnya. Oke, jumlah seluruh telur. Oke terlihat ya tulisan Bu Muti. <laughs> Wadahnya ada berapa? Kita hitung kotaknya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti kita tulis di sini lima. Ya, isinya ada berapa? Isinya masing-masing kotak ada empat. Oke, lima dikali empat sama dengan berapa tadi? Telurnya kita hitungnya ada berapa? Dua lu very good mudah sekali ya oke sekarang kita lanjut yang B ya teman-teman uh, ikut mengerjakan bareng-bareng ya yang A tadi sudah sekarang B jika telur dia simpan pada empat kotak berapa isi telur pada masing-masing kotak ya telurnya masih 20 nih kalau tadi ditaruh di 5 kotak, dibagi eh maaf, disimpan di 5 kotak. Kalau sekarang dia hanya punya 4 kotak. Telurnya tetap 20. Berarti satu kotaknya isinya berapa telur ya? Kita hitung bareng-bareng seperti tadi ya. 1 2 3 4 5 6 7 8

Tiap kotak berisi berapa butir telur, berarti masing-masing kotaknya ada berapa? Kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Sebelahnya sama enggak? 5 juga, sama ya? 5, 5, 5, berarti setiap kotak berisi 5 butir telur. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur benih berapa kali berapa sama dengan berapa kali berapa Ya, kayak tadi sebelumnya, 2 kali 3 sama dengan, hasilnya akan sama dengan 3 kali 2, hanya ditukar saja Ini perkalian yang A, ini perkalian yang B, ya. Yang A perkaliannya ini. Yang B berarti perkaliannya bagaimana kalau B? Kita bikin dulu ya perkaliannya yang B ya. Titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik ya. Wadahnya berapa? Ingat, yang di depan itu untuk wadah ya. Wadah isi. Jumlah telurnya masih sama ya, 20. Wadahnya berapa yang B? 1, 2, 3, 4. Wadah atau kotaknya ada 4 bumuti. Oke. Okay. Isinya berapa setiap kotak? Ada 5. 4 kali 5 sama dengan 20. Berarti Penulisan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Beni yang A berapa kali berapa? 5 kali 4. Iya. Cara Beni menyimpan telur yang pertama adalah 5 kali 4. Cara yang kedua adalah 4 dikali 5. Oke. Okay. Maka 5 kali 4 hasilnya akan sama dengan 4 kali 5 sama-sama 20 Hanya saja caranya yang berbeda Fahim tuh. Kalau masih belum hafal silahkan ulang lagi videonya Sampai teman-teman benar-benar hafal Oke okay? kalau yang bagian sini sudah hafal uh, Faham? Maaf Faham ya bukan hafal ya kalau teman-teman sudah paham bagian yang ini, maka silahkan coba kerjakan nomor 2. Oh, hanya satu nomor. Ya, silakan dicoba ya nomor 2 saja sampai halaman 80. Oke, sekian pelajaran tematik dari Bu Mudah-mudahan teman-teman bisa menjawab soal-soalnya dengan benar. Mohon maaf apabila banyak pengurangan, banyak yang kurang dari penyampaian Bu Muti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.